Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna s-salihati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin alladhi utiya al-Qur'an wa mithlahu ma'ah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Ahsan, barakallahu fikum. Jalsah berikutnya, jalsah ke-20. Huruf Shin. Indana harf Shin. Shin maftuha. Sha. Sa. Setelah kita sampai ke ya, maka kita kembali ke huruf-huruf yang sementara kita tinggalkan sebelumnya, itu dari Shin sampai Shin sampai Lam. Nah, kita lihat sebelum pada jalsah sebelumnya, setelah jalsah 11 Shin, maka kita langsung melompat ke huruf Kaf. Maka setelah kita sampai ke harf Ya, kita masuk kembali ke huruf Shin. Nah, taib. Shin yang maftuha, Sha. Huruf Shin keluar dari makhraj yang sama dengan ya wal jim, yaitu dari wasatul lisan. Wasatul lisan, bagian tengah lidah, ma'a ma yuhadihi minal hanak, dengan bagian yang sejajar dengannya dari langit-langit. Ash. Ash, yaqra'u. Ash. 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 Sha. 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 Tayyib. Di antara sifat Shin adalah tafashi, yakni apa? Menyebarnya udara, haula al-makhraj, di seputar makhraj, di dalam rongga mulut. Ash. Ash. Baik dalam keadaan sakinah, ash, ataupun mutaharrikah, sha. 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 Shu. Maka ada udara yang menyebar, ya, menyebar ke segala penjuru, ya, dari tempat atau di sekitar makhraj Shin, nam, kemudian menyebar ke segala penjuru rongga mulut. Sha. Di antara sifat yang lainnya tentunya hams, ya, mengeluarkan nafas. Kemudian rokhawah, mengalirkan suara. Ash. Kemudian istifal. Sha. Shin mustafilah. Jangan dibaca dengan tebal. Sha. Tidak. Bukan demikian huruf Shin. Nah, sifatnya adalah dengan menipiskannya. Sha. 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 Nah, bukan sha. Ya, jangan ditebalkan. Sha. Taib. Juga yang sering kita dapatkan sebagai kekeliruan adalah menyisipkan ya pada huruf ini. Sya. Sya. Ini ada apa? Ada apa namanya? Idkhal. Nah, memasukkan ya. Sya. Ya, sya. Yang terbayang adalah apa? Literasi SY. Ya, mungkin dia terbayang dengan SY sehingga sya. Ada idkhal huruf lain. Nah, dan memang kebetulan Shin wal Ya satu makhraj dari wasatul lisan. Baik, jadi langsung saja dibuka sya. Ya, jangan ke huruf ya dahulu. Sya. Baik. Sya. 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 Baik. Di antara yang lain dari kesalahan dari Shin adalah pengucapannya adalah adanya safir. Adanya sifat safir yang menyertai Shin, sementara Shin dikatakan oleh ulama una tidak ada sifat syafir, tidak ada sifat safir, tidak ada suara yang khas yang dimiliki oleh Sin, Wazay, Wasad. As, ini ada suara khusus, suara khas. As. Az. As. Nah, Shin tidak demikian. Ash. Bukan Ash. Ash. Sha. Sha. Nah, sha. Hanya tersebar aja atau menyebar apa, nafas atau udaranya. Sha. 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 Bukan sha. 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 Tayyib. Naqra, kita baca sa. Sha. Sa. Sha. Sa. Sha. Sa. Sha. Sa. Sha. Tayyib. A. Sha. Ra. A. Sha. Ra. Sha. Ta. Ma. Sha. Ta. Ma. Sha. Ha. Za. Sha. Ha. Za. Sha. Ba fa. Sha ba fa. Ja ya sha. Ja ya sha.
Syakhala. Syakhala. Fakhim kha. Fakhimil kha. 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 Arah kha. Suaranya tegak ke atas, ya, ke langit-langit. Syakha. Syakha. Kha. Kha. Bukan ke dalam. Kha. Ya, kha. Ke kha. Langit-langit. Syakhala. Syakhala. Syayada. Syayada. Sya'asa. Sya'asa. Sya'kaka. Sya'kaka. Sya'hawa. 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 Nasha'a. Nasha'a. Sya'yaba. Sya'yaba. Sya'makha. Sya'makha. Syawala. Syawala. Nabasha. Nabasha. Syadaha. 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 Jasha'a. Jasha'a. Syatata. Syatata. Syadara. Syadara. Nasyaza. Nasyaza. عيد نشزا نشزا طيب أبتثا أبتثا ثا ثا جحخ جحخ جا جا dari وسط اللسان جا 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 جحخ جحخ دذرز دذرز س ش س ش ش ش كلامنا كلامنا وهايا وهايا طيب